بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك حين نزول البركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الله يحفظنا وييسر جميع أمورنا. Nampaknya mereka yang sakit. Syifakilah syifaan ajilan. طيب. مباشرة. كنا في لقائنا الماضي دخلنا في الدرس الرابع والعشرين، أليس كذلك؟ بلى بلى. بلى، كنا دخلنا في الدرس الرابع والعشرين، وكنا تكلمنا عن الأعداد في هذا الدرس، وقلنا في هذا الدرس ليس هناك مبحث آخر، هنا مبحث واحد فقط، اسمه هني عند ساتو بوينت مبحثان، وهي الأعداد، لكن جميع الأعداد من واحد إلى أكثر من ألف، إلى أكثر من مليون بل. طيب، وكنا بدأنا في قراءة الأعداد المفردة واحد واثنان، قلنا العددان واحد واثنان يوافقان المعدود دائما. Kita sampaikan kemarin bahwasanya bilangan satu dan dua itu selalu sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar mu'annasnya. Karena memang rangkaiannya ini adalah rangkaian na'at man'ut. Jadi betul-betul sama. Qalibun wahidun. Qalibatun wahidatun. Ini mudzakkar mu'annasnya sama. Demikian juga kalau misalkan kondisi i'rabnya. Kondisi i'rabnya misalkan berubah. Misalkan di sini marfu' talibun wahidun, talibatun wahidatun. Kalau misalkan majrur, ma'a. Misalkan ada ma'a sebelumnya. Ma'a talibin wahidin ma'a talibatin wahidatin. Kalau misalkan mansub, ra'aitu taliban wahidan, ra'aitu talibatan wahidatan. Jadi betul-betul sama, persis. Kemudian kita juga kemarin membahas al-adad min thalatha ila asyara. Ini masih masuk ke pengelompokan al-adad al-mufradah, bilangan satuan. Al-adad min thalatha ila asyara, bilangan 3 sampai 10, tukhaliful ma'adud daiman, selalu menyelisihi ma'adudnya, selalu menyelisihi benda yang dihitungnya. Baik. Fi ay syai, tukhalif fi ay syai, menyelisihi dalam hal apanya? Tukhalif fi tadhkir wa ta'nif, menyelisihi dalam hal mudhakar mu'annasnya. Jadi kalau misalkan ma'adudnya mudhakar, maka adatnya mu'annas. Sebaliknya, kalau misalkan ma'adudnya mu'annas, maka adatnya bentuknya mudhakar. Ini bilangan 3 ila 10, 3 sampai 10, selalu demikian. Makanya di sana kalau kita perhatikan contohnya, 3 tu ulabin, ulabin mudhakar. 3 tu bentuknya datang marbutahnya mu'annas. 3 tu ulabin, 3 talibatin, talibat, mu'annas. Adatnya 3 mudhakar bentuknya. Baik. Menyelisih, selalu demikian. أربعة طلاب، خمسة طلاب، ستة طلاب، سبعة طلاب، ثمانية طلاب، تسعة طلاب، وعشرة طلاب. Sedangkan yang مؤنث ثلاث طالبات، أربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثماني طالبات. ثماني di sana tetap ya-nya tetap ada, tidak dihapus. ثماني طالبات، تسع طالبات، عشر طالبات. Ini kemarin sudah kita selesaikan.
Dan kita kemarin juga sudah membaca yang al-adad al-murakkabah, bilangan belasan. Kan ibu ya, sudah kita baca juga, ya atau ya? Naam. Baik, al-adad al-murakkabah, bilangan belasan, ini pengelompokannya sama, jadi nanti sampai seterusnya itu sama. Jadi 1, 2, kemudian 3 sampai 9, seperti itu. Baik, di sini bilangan 11 wa 12, 11, 12. 11 dan 12, kalau kita perhatikan, bilangan belasan itu terdiri dari dua bagian, dua angka. Nah, tapi kalau 11 dan 12, dua-duanya, dua bagian ini, al-juz'ani wafiqal ma'dud. Dua bagian, baik angka yang pertama maupun angka yang kedua, yuwafiqanil ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, ya semuanya mudzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annath, semuanya mu'annath. Makanya di sana, ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Taliban mudzakkar. Maka ahada asyara, dua-duanya bentuknya mudzakkar. Kemudian, ihda asyrata taliban. Afan, talibatan. Talibatan. Di sana mu'annath, ma'dudnya. Maka bentuk bilangannya, adatnya, dua-duanya mu'annath, ihda, bukan ahada, tapi ihda, ihda ashrata. Dengan juga dengan yang musanna, ithna ashara taliban, ithnata ashrata taliban. Naam, ini 11 dan 12, dua bagian, baik angka yang pertama maupun angka kedua, kilahuma yuwafiqanil ma'dud, keduanya sesuai dengan ma'dudnya. Lakin al-adad min 13 ila 19. Bilangan dari 13 sampai 19. Bagaimana? Ini juga terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bilangan satuan, 3 sampai 9-nya. Dan bilangan yang kedua, bagian yang kedua adalah angka 10-nya. Angka 10-nya atau dalam bahasa kita belasnya. Oh, iya. Ini bagaimana? Naam. Untuk al-juz'ul awal atau bilangan yang pertama, al-adad al-awal, di sana bilangan satuannya, yaitu angka 3 sampai 9, kita menggunakan kaidah dasar, yaitu bilangan satuan. 3 sampai 10, itu aslinya menyelisihi ma'dud, yukhaliful ma'dud. Maka di sini pun juga demikian, al-juz'ul awal yukhaliful ma'dud. Bilangan satuan, yaitu yang 3 sampai 10 itu, menyelisihi ma'dud dalam hal mudzakkar mu'annasnya. Wal juz'u tsani, sedangkan bagian yang kedua, angka 10-nya atau kalau dalam bahasa kita kita sebutnya belas gitu, belasan, belas gitu. Nah, itu menggunakan angka 10 selalu yuwafiqul ma'dud. Selalu yuwafiqul ma'dud. Misal, hunaka 13 siswa dan 13 siswi. Naqul bil arabiyyah 13 طالبان وثلاثة عشرة طالبان ثلاثة عشر عفوا ثلاثة عشر طالبا وثلاثة عشرة طالبة. Yang pertama dulu 13 siswa, 13 taliban, al-ma'dud di sana yang kita perhatikan dulu selalu ma'dudnya dulu, taliban ma'dudnya mudzakkar. Kemudian adatnya bagaimana? 13. Bilangan yang pertama adalah bilangan satuan. Thalathah. Itu selalu menyelisihi ma'adudnya. Taliban mudhakar, idhan thalathah. Bentuknya mu'annas. Menggunakan tak marbutah. Thalathata. Sedangkan asyara, itu sama bentuknya. Seperti ma'adudnya. Sama-sama mudhakar. Asyara. Thalathata asyara taliban. Kalau ma'adudnya mu'annas. 13 siswi. Thalatha asyrata talibatan. Talibatan mu'annath. Bala adadan. Di sana maka dua bilangan. Di sana yang pertama adalah bilangan satuan. Thalatha. Itu selalu menyelisihi. Thalatha. Kemudian asyrata. Itu sama dengan ma'adudnya. Thalatha asyrata talibatan. Allahalaikum jami'an. Seterusnya demikian. Dan baik, kalau kemarin jadi intinya umat sekalian, bilangan 3 sampai 9 itu selamanya itu selalu menerapkan
kaidah yang di awal, yaitu bilangan satuan. Angka 3 sampai 10 itu selalu menyelisih ma'dud. Nanti ketika dalam belasan, kemudian puluhan, 21 sampai 99, bahkan ratusan dan ribuan, itu tetap kita menggunakan kaidah itu. Angka 3 sampai 9, atau kalau yang bilangan satuan sampai 10, itu selalu menyelisih ma'dudnya. Selalu tukhaliful ma'dud. Selalu demikian. Dan 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Baik. Dan kalau kita perhatikan umahat, untuk bilangan belasan, itu semua bilangan, baik bilangan yang pertama maupun kedua, bagian pertama maupun yang kedua, itu selalu mabniyun ala fathil juz'ain. Selalu fathah. Akhirannya selalu fathah. Ahada asyara. Fathah-fathah. Thalathata asyara. Seterusnya, bahkan di sana, thamaniya asyara, bukan thamani. Kalau di bilangan satuan sebelumnya, thamani qaribatin. Kalau di sini sudah tidak seperti itu, tapi jadinya fathah. Thamaniya asyrata qaribatan. Jadi, al-adad al-murakkab. Al-adad al-murakkab min 11 ila 19. Bilangan belasan dari 11 sampai 19. Semuanya mabniyun ala fathil juz'ain. Selalu harokat terakhirnya fathah. Dalam semua kondisi i'rab. Dalam semua kondisi i'rab. Selalu diakhiri fathah. Kecuali satu sebenarnya. Kecuali satu, yaitu bilangan isna dan isnata. Isna dan isnata. Itu di i'rab seperti i'rabnya musanna. Isnata. Isna dan isnata itu bisa jadi isnai dan isnatai. Bisa seperti itu. Tapi asyara dan asyrotanya tetap. Mabniun al-fathi. Tetap harokat terakhirnya fathah. Jadi pengecualiannya hanya duanya saja. Sedangkan belasnya, angka puluhannya, tetap mabniun al-fathi. Isna dan isnata yang pengecualian. Bisa menjadi isnai dan isnatai. Kalau majrur atau mansub. Dan ma'dudnya juga mansub. Ma'dudnya juga mufrad mansub. Taliban, talibatan. Mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai tamyiz. Astaghfirullahaladzim jami'an. Kita kemarin sampai di sini, ya kan Ibu ya? Hal min soal qabla an nastamir? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan omongan sekalian? Sama Ustaz. Astaghfirullahaladzim jami'an. نستمر إلى صفحة بعدها. في الصفحة بعدها هناك ألفاظ العقود. ألفاظ العقود. ما المراد بألفاظ العقود؟ المراد بألفاظ العقود في اللغة العربية bilangan puluhan. يعني maksud ألفاظ العقود adalah bilangan puluhan. وألفاظ العقود في العربية تبدأ من 20. Dan bilangan puluhan di dalam bahasa Arab itu dimulai dari 20, teman sekalian. Karena asyarah itu maksud masuk ke al-adad al-mufradah, bilangan satuan. Nah, indahnya. Sedangkan al-fadl uqud itu dimulai dari 20. 20 jadi 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, wa 90. Baik, Bu Sri bertanya beliau di halaman berapa, Mahat? 48, Ustaz. Kam? 48. 48. Sama. 48. Baik. Al-Fadhul Uqud. Untuk kaidahnya Al-Fadhul Uqud bagaimana? Al-Fadhul Uqud itu kaidahnya mudah. Mungkin kaidah bilangan atau a'dad yang paling mudah itu Al-Fadhul Uqud. Al-Fadhul Uqud ta'ti bi suratin wahidah ma'al mudzakkar wal mu'annath. Al-Fadhul Uqud itu bentuknya tidak pernah berubah terkait dengan mudzakkar muannasnya. Jadi
Alfadhul uqud bentuknya tidak berubah. Jadi untuk muzakkar, untuk menghitung muzakkar atau untuk menghitung muannats ma'dudnya tidak ada perubahan. Ashrun ya ashrun tetap ma'dudnya muzakkar ataupun muannats. Makanya di sana kalau kita perhatikan contoh-contohnya misalnya ashruna taliban, ashruna talibatan. Mau ma'dudnya taliban muzakkar atau talibatan muannats, tetap lafadznya ashruna, ashruna taliban, ashruna talibatan. Seterusnya demikian. ثلاثون طالبا أربعون طالبا خمسون طالبا ستون طالبا سبعون طالبا ثمانون طالبا تسعون طالبا. Untuk مؤنث sama lafadznya عشرون طالبة ثلاثون طالبة أربعون طالبة خمسون طالبة ستون طالبة سبعون طالبة ثمانون طالبة وتسعون طالبة. Lafadznya nggak ada yang berubah. Baik. Dan di sana kalau kita perhatikan bentuknya itu ada kemiripan dengan jamak mudzakkar salim. Selalu tinggal ditambah waw dan nun di belakangnya saja. Ya kan Ibu ya? Tambahannya adalah waw dan nun. Salasun misalkan. Jadi salasuna. Tambahan waw dan nun. Arba' jadi arba'una. Tambahannya waw dan nun. Dan karena bentuknya mirip dengan jamak mudzakkar salim seperti ini, maka dia juga diperlakukan sama dengan jamak mudzakkar salim yang kita pelajari sebelumnya kemarin. Itu istilahnya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi di perlakuannya itu disamakan seperti jamak mudzakkar salim. Jadi kalau marfu' tanda rafa'nya waw seperti ini, 20, 30, 40 ila akhirih. Kemudian kalau misalkan mansub atau majrur maka wawunya berubah menjadi ya, jadi ashrina thalathina arba'ina khamsina demikian. Wadih wahad. Jadi berubahnya itu bukan karena mudzakkar muannas. Kalau masalah mudzakkar muannas tidak ada perubahan sama sekali, tapi berubah itu biasanya bentuk i'rabnya. I'rabnya. Nah, kalau kondisi i'rabnya berubah maka bentuk akhirnya berubah. Ashruna atau ashrina. Sedangkan taliban dan talibatan itu ma'dudnya. Ma'dudnya selalu bentuknya sama seperti sebelumnya, yaitu mufrad dan mansub. Mufrad dan mansub seperti bilangan belasan. Jadi bilangan belasan sampai 99 itu bentuk ma'dudnya sama. Mufrad mansub. Mufrad mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai tamyiz. 20 taliban 20 talibatan. Astaghfirullah nakuna jami'an. Mudah kan Ibu ya? Hal min su'al wa hat? Lama Ustaz. Lama? Tidak ada kendala? Insyaallah enggak bingung Mbak Hania. Sama ngikutin Ustaz. Kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan. طيب نستمر الصفحة بعدها. في الصفحة بعدها هناك الأعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة. ذكروا لي في السيري اللي يبيبوا الألفاظ المعطوفة. رجع الأعداد المعطوفة. قالوا لي بوكو بيسانيا شباب. Mbak Eka biasanya pakai buku Durusul Lughah Mbak Eka ya, yang dijual di pasaran. Biasanya kalau di kitab Durusul Lughahnya al-alfadz al-ma'tufa atau al-adad al-ma'tufa Mbak Eka. Maafan ini orang sakit sebentar. Fakirlah syukur aja. Baik. Ala kulli hal di sini al-adad al-ma'tufah itu adalah al-adad min 21 ila 99, bilangan dari 21 sampai 99 kecuali al-fadhlul 'uqud yang sudah kita bahas di halaman sebelumnya. Yani 21 ila 29, thumma 31 ila 39.
ثم 41 إلى 49 وهكذا إلى 99. طيب ya, 21 sampai 29, 31 sampai 39, 41 sampai 49, seterusnya sampai 99. Jadi yang masuk ke sini itu bukan bagian yang alfadul uqud yang di halaman sebelumnya tadi, yang puluhan sudah. Baik. Tapi di sini bilangan bilangan apa kalau dalam bahasa kita? Ya. Ya gini lah. Yang penting ini lah. 21 sampai 29. Apa? 21 sampai 99. Ini al-fadhul al-a'dad al-ma'tufah istilahnya dalam bahasa Arab. Ini kalau kita perhatikan juga terdiri dari dua bagian, al-juz'ul awal wal juz'ul tsani. Sama, baik kan? Sama sama seperti di layar al-fadhul al-ma'tufah. Baik. Enggak, maksudnya di sana yang nomor 6 itu tulisannya di sana al-alfaz al-ma'tufa seperti di layar atau al-a'dad al-ma'tufa. Baik. Enggak ada Ustadz di sini tulisannya. Enggak ada tulisan. Enggak ada, dia langsung dari 10 apa 11 sampai 29 dia terus aja enggak ada judulnya. Oh, enggak ada judul. Oh ya udah, berarti masih mending kita ada judul. Di sana ada hanya pengelompokan saja kalau di kitab Durusuluwa. Ya, dia Ayo. langsung langsung 11, 12, 13, 14 gitu. Baik. Kalau ini 21 sampai 99, ini al-adad al-ma'tufah. Ini kaidahnya bagaimana? Kaidahnya bagaimana? Tetap seperti sebelumnya. Tetap seperti sebelumnya. Al-juz'ul awal, angka yang pertama, yaitu angka satuan, 1 sampai 9-nya, itu menggunakan kaidah al-adad al-mufradah. Menggunakan kaidah al-adad al-mufradah. Maksudnya bagaimana? 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Sedangkan 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi ma'dud. Ya kan, Ibu ya? Jadi kalau kita paham kaidah adad mufradah itu seterusnya itu akan lebih mudah. Jadi angka 1 dan 2, bilangan 1 dan 2 itu selalu yuwafiqul ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya. Sedangkan 3 sampai 9 selalu yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya dalam hal mudzakkar mu'annasnya. Itu angka yang pertama, itu angka satuan. Wahid ila tis'ah. Sedangkan al-juz'u tsani, bilangan yang kedua, bagian yang kedua, yaitu bilangan yang kedua, itu adalah al-fadhul uqud 20 30 40 dan seterusnya. Kita bilang wahidun wa 20 20 berarti al-fadhul uqud. Al-fadhul uqud menggunakan kaidah yang di halaman sebelumnya tadi. Al-fadhul uqud itu tidak akan pernah berubah bentuknya terkait dengan mudzakkar muannasnya. Jadi mau ma'dudnya mudzakkar atau muannas, 20 tetap 20, 30 tetap 30, 40 tetap 40. Enggak ada 20 tu, itu enggak ada. 20, 30, 40. Nah, jadi ini bagian yang kedua, angka yang kedua adalah al-fadhul uqud, maka tidak berubah, tidak pengaruh terkait mudzakkar muannas. Jadi yang perlu kita perhatikan itu pertama ma'dudnya, ini mudzakkar atau muannas, kemudian yang kita perlu sesuaikan adalah angka yang pertama yaitu angka satuannya. Sedangkan untuk puluhannya 20, 30, 40 itu bentuknya selalu sama. Qadi mahat misal, misal mereka 21 siswa dan 21 siswi. 21 siswa wahidun wa 20 taliban. Wahidun wa 20 taliban. Taliban di sana mudzakkar. Kita bilang tadi kalau wahid wa tsnan itu selalu yuwafiqani al-ma'dud. Selalu sama dengan ma'dudnya. Makanya di sana wahidun. Bentuknya mudhakar. Sedangkan ashruna, tetap ashruna dalam kondisi apapun. Wahidun wa ashruna taliban. Tapi kalau misalkan mu'annas. Ihda wa ashruna talibatan. Ihda bentuknya. Bukan wahid. Tapi ihda. Karena
ma'dudnya mu'annas, talibatan, ihda wa ashruna talibatan. Demikian juga dengan 22 siswa atau 22 siswi. Naqul isnani wa ashruna taliban. Taliban mudzakkar, maka di sana bilangannya isnani, sama. Isnani wa ashruna, ashruna tidak ada pengaruh, tidak berubah kapanpun. Isnani wa ashruna taliban. Kalau misalkan mu'anas, isnatani. Isnatani, mu'anas juga bentuknya. Isnatani wa ashruna talibatan. Jadi 21, 22, bilangan yang pertama itu sama. Seperti ma'dudnya. Kita lanjut ke 23 dan seterusnya. Kalau 23 dan seterusnya bagaimana sampai 29? Angka yang pertama, itu angka satuannya adalah 3, 4, 5. Tayyib. Kalau demikian berarti bilangan yang pertama itu tukhaliful ma'dud, selalu menyelisih ma'dudnya. Kita lihat di sana 23 siswa. Naqul thalathatun wa ashruna taliban. Thalathatun wa ashruna taliban. Taliban mudhakkar. Taliban mudhakkar. Maka bilangan yang pertama thalathatun, misalnya menyelisihi. Thalathatun wa ashruna taliban. Ashruna tidak berubah. 23 taliban. Kalau misalkan muannas ma'dudnya, kita bilang 23 talibatan. Jadi selalu, selamanya, nanti selamanya 3 sampai 10, 3 sampai 9 itu selalu menyelisih ma'dud. 1 dan 2 selalu sama dengan ma'dudnya, 3 sampai 9 selalu menyelisih ma'dud. Selalu berlaku demikian. Astaghfirullahaladzim jami'an. Wadih mahat, hal min su'al. Dan di sana kalau kita perhatikan di sana bilangannya bilangannya itu tetap tanwin. Jadi tidak ada rangkaian bina atau idhofah, tidak ada. Kalau misalkan al-adad al-mufradah bilangan satuan kemarinnya 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhofah. Kalau misalkan belasan itu selalu mabni al-fathhi. Tapi kalau misalkan di sini dari 21 seterusnya itu bilangannya mu'rab, bukan mabni tapi mu'rab, dan tidak ada rangkaian idhofah lagi. Jadi makanya di sana 23 wa ashruna taliban. Taliban bentuknya tetap mufrad mansub karena sebagai tamyiz. Kalau misalkan di sana misalkan bilangan ini majrur bagaimana? Ya majrur ya tetap majrur sesuai dengan biasanya. Kalau majrur tandanya kasrah, misalkan ma'a 23 wa ashrina taliban. Ma'a 23 taliban. Kalau misalkan mansub bagaimana? Ra'aitu 23 taliban. Jadi tanda i'rabnya normal. Tergantung kondisi i'rabnya, tergantung kedudukannya dalam susunan kalimat. Gitu ya, Bu ya. Astaghfirullahalazim jami'an. Ada min soal? Ustaz, tadi dibilang apa Ustaz? Taliban wahidun itu dibilang apa? Nakirah. Apa tadi saya dengar apa ya? Saya lupa. Yang mana? Wahidun, yang taliban. Ustaz bilang kan kalau biasanya yang lainnya kan ada rangkaiannya, kalau ini dia nggak ada rangkaiannya. Tadi saya nggak konsentrasi ya. Yang mananya? Naam. Ya, kalau masalah rangkaian itu kan bilangan. Bilangan. Bilangannya bukan talibannya. Taliban kan ma'dud. Kalau ya, rangkaian iya ma'dud. Kalau na'am, kalau misalkan bilangan satuan, kalau misalkan bilangan satuan al-adad al-mufradah, al-adad al-mufradah 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhofah. Jelas. Ya. Kalau misalkan belasan, belasan itu tidak ada rangkaiannya, tapi selalu mabniun alal fathi, selalu akhirnya selalu fathah mabni. Tapi kalau di sini mulai dari 21 dan seterusnya itu enggak ada yang mabni, semuanya mu'rab dan tidak ada rangkaian tertentu juga. Jadi sesuai dengan kedudukan yang Arabnya masing-masing. Kalau misalkan marfu ya marfu, kalau mansub ya mansub, yang majrur ya majrur, gitu kan. Jadi tandanya sesuai dengan kondisi Arabnya. Dan bukan mabni seperti bilangan belasan. Dan untuk ma'dudnya, untuk benda yang dihitungnya,
Seperti saya bilang sebelumnya, dari 11 sampai 99 itu sama. Lalu mufrad dan mansub. Okay. Mansub karena sebagai tamyiz. Kalau 3 sampai 10 itu kan ma'dudnya bentuknya selalu jamak dan majrur. Nah. Karena sebagai mudhofun ilai. Tapi kalau mulai dari 11 sampai 99 ma'dudnya itu selalu bentuknya mufrad, enggak ada yang dirubah menjadi jamak. Selalu bentuknya mufrad dan selain mufrad juga selalu mansub. Karena sebagai tamyiz. Allahumma jami'an. Untuk waw, wa-nya ini bergabungnya sama isrunnya Ustaz ya. Waw ini adalah harfu atof, huruf sambung. Kalau kita mungkin di bahasa kita biasanya kita bilang dan ini. Nah, makanya di sini bilangan dari 21 ila 99, bilangan 21 sampai 99 itu disebutnya istilahnya adalah al-a'dad al-ma'tufah. Kenapa? Karena harus disambung dengan huruf atof. Huruf sambung di sana wa. Jadi wahidun itu satu kata sendiri, ashrun juga satu kata sendiri. Dua kata itu disambungnya, dirangkainya dengan harfu atuf, harful atufi. Jadi waw. Makanya disebutnya al-adad al-ma'tufah. Berbeda dengan bilangan-bilangan sebelumnya, misalkan bilangan belasan. Bilangan belasan tidak disambung dengan waw. Ya atau ya? Ya, Tapi kalau mulai dari 21 sampai 99 itu harus disambung dengan waw. Waw. Wahidun wa ashruna taliban. Dan cara membacanya selalu untuk yang al-adad al-ma'tufah. Al-adad al-ma'tufah itu cara membacanya selalu dari bilangan yang kecil dulu. Jadi al-adad al-ma'tufah seperti juga al-adad al-murakkabah. Bilangan belasan dari bilangan di sini 21 sampai 99 itu cara membacanya dari bilangan yang kecil terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan nanti sudah ratusan, ribuan atau jutaan, nanti boleh kita membacanya itu kita awalkan angka yang besar terlebih dahulu. Maksudnya misalkan kita misalkan membaca ribuannya dulu, ribuan, ratusan, baru kalau yang alfadul uqud tetap bilangan yang kecil dulu, baru puluhannya berapa. Nah, nantilah akan ada kita Maksudnya latihannya itu tersendiri Ustaz, insyaallah. maksudnya satuan dulu Ustaz, bilangan kecil tuh satuan maksudnya Ustaz. Ya, bilangan satuan dulu, baru puluhnya. Jadi al-adad al-murakkabah bilangan belasan, wal-adad al-ma'tufah bilangan dari 21 sampai 99 itu cara membacanya dari angka satuannya terlebih dahulu, baru belasnya atau puluhnya. Angka yang satuan terlebih dahulu. Makanya di sini wahidun wa ashrun, salasatun wa ashrun. Kalau di bahasa kita kan 20 dulu yang kita bilangnya. Puluhannya dulu baru angka satuannya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, belasan dan puluhan dari 21 sampai 99 kita baca yang angka satuan dulu. Baru belasnya atau puluhnya. Tapi kalau nanti sudah lewat misalkan ratusan, ribuan dan seterusnya, maka cara membacanya bisa dengan dua cara. Tetap dari belakang semuanya. Maksudnya dari belakang semuanya itu dari angka yang paling kecil terlebih dahulu, ya. Dari satuan, puluhan, kemudian ratusan, ribuan, boleh seperti itu. Atau kita balik cara membacanya, kita baca dari angka yang besar terlebih dahulu, dari ribuan dulu, baru ratusan. Tapi kalau masuk ke bilangan puluhan lagi, tetap harus bilangan satuan dulu, baru bilangan puluhan. Baik. Allahumma ajirna. Hal min su'al umahat? Ada pertanyaan ibu sekalian? Selamat malam.
لما استحضرها لكم جميعا. طيب، إن كان ليس لديكن سؤال فنستمر إلى صفحة بعدها. Halaman berikutnya, umat sekalian. Di sana mudah juga, insya Allah. Hunaka al-adadan, ada dua bilangan. Mi'ah wa mi'atan. Mi'ah wa mi'atan. 100 dan 200. Kok cuma dua ini aja? Kenapa nggak dilanjutkan ke 300, 400, 500? Lah, na'am. Ini hanya dua ini saja. Karena yang nanti 300, 400, ini nanti ada rangkaian tambahannya. Ada kaidahnya tersendiri dibahas nanti insya Allah. Tapi kalau di sini fokus yang mi'ah wa mi'atan terlebih dahulu. Baik, mi'ah wa mi'atan. Ini bagaimana? Huma ta'tiyani bi suratin wahidatin ma'al mudhakkari wal mu'annas. Kata mi'ah dan mi'atan yaitu bentuknya selalu tetap sama seperti itu. Mi'ah ya kita bilang mi'ah, mi'atan kita bilang mi'atan. Mau ma'dudnya mudhakkar atau mu'annas. Baik ma'dudnya mudhakkar maupun mu'annas. Mi'ah tetap mi'ah. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Mi'ahnya tetap mi'ah. Terkait dengan cara penulisannya, boleh kita menggunakan alif setelah mim, boleh kita tidak menggunakan alif setelah mim. Jadi mi'ah, mi'ah. Kalau mungkin kita pernah membahasnya dulu, ibu-ibu masih ingat insya Allah. Kata mi'ah itu penulisannya boleh menggunakan alif setelah mim, itu ejaan lama, mi'atu, mi'atun. Tapi kalau kita tidak menggunakan alif, itu juga boleh, itu ejaan yang baru sesuai dengan kaidah imla. Mi'atu tanpa alif. Tapi untuk lafadz mi'ah dan mi'atan, itu tidak akan pernah berubah lafadznya. Terkait mudzakkar mu'anasnya, itu tidak akan pernah berubah. Jadi nggak ada mi'u, nggak ada. Mi'u, talibatin la, masih. Tidak ada. Ya, mi'atu tetap mi'atu. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Baik mudzakkar, baik ma'dudnya mudzakkar maupun mu'annas. Demikian juga dengan mi'atan. Mi'atani, kalau disambung dengan ma'dudnya jadi mi'ata talibin wa mi'ata talibatin. Oh ya, ibu-ibu sekalian. Di sini rangkaiannya adalah rangkaian idhofah. Mirip seperti bilangan 3 sampai 10. Mi'ah, kata mi'ah dan ma'dudnya itu rangkaiannya menggunakan rangkaian idhofah. Jadi mi'atunya sebagai mudhof dan ma'dudnya mi'atu talibin, talibin dan talibatin sebagai mudhofun ilaih. Maka yang di sana mi'atu itu tidak boleh tanwin di sana. Mi'atu, bukan mi'atun, tapi mi'atu. Sedangkan ma'dudnya sebagai mudhofun ilaih selalu majrur. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Demikian juga ada yang musanna di sana mi'ata talibin, mi'ata talibatin. Aslinya kalau misalkan tidak sebagai mudhof itu mi'atani, mi'atani. Tapi karena sebagai mudhof ini di, seperti musanna, na'am, ini adalah isim musanna. Isim musanna kalau sebagai mudhof itu nunnya dihapus. Misalkan seperti kitabani, kitabani, dua buah kitab. Dua buah kitabnya Pak Guru. Jadi kitaba al-mudarrisi. Kitaba al-mudarrisi. Jadi nunnya dihapus. Di sini juga karena sebagai mudhaf maka nunnya dihapus. Mi'ata talibin wa mi'ata talibatin. Astaghfirullahalazim jami'an. Ini ma'dudnya tidak dirubah menjadi jamak. Jadi persamaannya hanya rangkaian idhofah saja. Dengan bilangan 3 sampai 10. Sama-sama rangkaiannya idhofah, tapi ma'dudnya di sini kata mi'ah di sini ma'dudnya tidak dirubah menjadi jamak. Jadi yang dirubah menjadi jamak itu hanya ma'dud dari 3 ila 10 faqat. Dari 3 sampai 10 saja yang ma'dudnya dirubah menjadi jamak. Jadi seterusnya tidak ada yang dirubah menjadi jamak. Mi'ah di sini meskipun rangkaiannya idhofah juga ma'dudnya tidak dirubah menjadi jamak. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal, Umahat? Ya, Ustaz. Bagaimana? Berarti untuk rangkaian idofa itu, kalau yang kemarin-kemarin itu kan yang keirok yang dihilangkan nunnya itu kan di fi'il. Berarti kalau di isim, mana ada idofa di fi'lun? Enggak ada bahan idofa di fi'lun.
Iya. Nah, Maksud idhofah saya itu hanya di isim aja. salah. Salah. Maksudnya yang dihilangkan nunnya gitu, saat kan kemarin kan yang subutun nun, yang hasfun nun Ah, gitu kan. itu tanda i'rab. Kan. Na'am. Itu Nah, kalau tanda i'rab pada fi'lun kalau mudhari' yang al-af'alul khamsah. Nah. kalau apa berarti kalau nanti selain mi'ata, nih ini kan memang musanna ya Ustaz. Ani gitu ya. Berarti nanti setiap ada rangkaian musanna, nunnya dihilangkan kalau dia idofa gitu ya Ustaz ya. Jadi begini, Eh kalau jadi bedakan antara fi'lun yang termasuk al-af'al al-khamsah dan isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Toyib. Fi'lun itu dihapus nunnya itu sebagai tanda i'rab. Fi'lun mudhari' yang al-af'alul khamsah itu dihapus nunnya itu sebagai tanda i'rab, yaitu dalam keadaan jazm atau dalam keadaan nasab. Tapi kalau misalkan di sini isim musanna dan jamak mudzakkar salim itu dihapus nunnya itu bukan karena tanda i'rab, tapi karena sebagai mudhaf. Selama dia sebagai mudhaf, maka dihapus nunnya. Meskipun di luar pembahasan a'dad itu juga tetap dihapus. Misalkan tadi kitab al-mudarrisi. Misalkan apa lagi? Yang jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna misalkan mudarrisuna. Kemudian kita bilang guru-guru sekolah ya. Mudarrisu al-madrasati. Aslinya mudarrisuna. Tapi sebagai mudhaf dihapus nunnya. Mudarrisu al-madrasati. Sebenarnya kalau diperbandingkan itu lebih dekat ke ini mudhaf. Kaidah mudhaf itu apa? Mudhaf itu tidak boleh tanwin, ya atau ya? Maaf, ya Ustaz. Nah, mudhaf itu tidak boleh ada al dan tidak ada boleh tanwin. Anggap saja nun itu sebagai perwakilan dari tanwin. Jadi kalau sebagai mudhaf maka harus dihapus. Tanwin itu nggak boleh tanwin kalau mudhaf. Maka ketika jamak mudzakkar salim dan isim musanna itu nunnya juga harus dihapus. Tanwin kan bunyi nun juga sebenarnya. Maaf, Ustaz. Nah, jadi kalau tanda i'rabnya pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim tetap tanda i'rabnya adalah huruf sebelum nun. Misalkan di sini mi'ata talibin, mi'ata talibatin. Ini kalau misalkan mansub atau majrur kita bilang mi'atai talibin, mi'atai talibatin. Sesuai dengan kalau musanna, musanna kan kalau misalkan marfu' tanda rafa'nya alif, mi'atani. Kalau majrur atau mansub tanda jar dan tanda nasabnya ya, jadi mi'atai ini. Itu tanda i'rabnya adalah huruf sebelum nun, yaitu huruf alif atau ya pada isim musanna. Kalau jamak mudzakkar salim waw atau ya. Soal akhir. Selama Ustaz, kami. Namna. Rahmahnya kunna jami'an. Berikutnya di sana baru yang salaf mi'ah ila tis'i mi'ah. 300 sampai 900. Kalau yang di atas tadi, mi'ah wa mi'atan. 100 dan 200. Selanjutnya yang di bawah ini adalah salaf mi'ah ila tis'i mi'ah. 300 sampai 900. Ini bagaimana kita menghitungnya? Al-a'dad salaf mi'ah ila tis'i mi'ah. Al-a'dad min salatha ila tis'ah. Tayyib. Ini kalau kita perhatikan, di sana ada bilangan satuan dan bilangan ratusannya. Jadi kita bilang 300. 300. Ada angka tiganya. Ada alafat tiganya. Kemudian baru ratusnya. Ya atau ya? Mau, Ustaz. Tayyib. Kemudian
Bagaimana Hai. kaedahnya? Ini sebenarnya tetap menggunakan kaedah dasar. Di awal, al-adad al-mufradah. 3 sampai 9 itu selalu menyelisih ma'dud. Ya atau ya? Dan kalau kita bilang 300, 300, mi'ah itu sebenarnya dianggap sebagai ma'dud yang pertama. Makanya bilangan satuan ini 3 sampai 9-nya itu selalu bentuknya mudzakkar. Kita bilang 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Jadi selalu bentuknya untuk bilangan satuannya selalu bentuknya mudzakkar karena bersambung dengan mi'ah. Mi'ah itu bentuknya mu'annas, ya atau ya? Nah. Na'am. Dan rangkaiannya adalah rangkaian idhofah. Rangkaiannya adalah rangkaian idhofah. Jadi, thalas ilatis 3 sampai 9-nya itu selalu sebagai mudhof. Bentuknya selalu mudhakar. Sedangkan mi'ah, mi'ah itu selalu bentuknya majrur sebagai mudhofun ilaih. Majrur sebagai mudhofun ilaih. Kalau kita hanya menyebutkan bilangannya saja, kita bilang thalathu mi'atin. Arba'u mi'atin. Khamsu mi'atin. Situ mi'atin. Dan tulisannya disambung. Seperti di bukunya ibu-ibu sekalian. Tulisannya disambung. Thalathu mi'atin. Arba'u mi'atin. Khamsu mi'atin. Situ mi'atin. Sab'u mi'atin. Thamanu mi'atin. Tis'u mi'atin. Tulisannya disambung seperti itu. Itu kalau kita hanya membaca atau menyebutkan bilangannya saja. Mi'ahnya majrur dan tanwin. Karena tidak ada lagi kata setelahnya. Tapi kalau kita menyebutkan ma'dud setelahnya, setelah kata mi'ah kita sebutkan ma'dud di sana seperti di buku. Thalathu mi'ati talibin. Maka di sana mi'ahnya tidak tanwin. Kenapa? Seperti di atas, mi'ah itu selalu sebagai mudhof kalau kita sebutkan ma'dud setelahnya. Ya atau ya? Dan ma'dud yang setelah mi'ah itu sebagai mudhofun ilaih. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Berarti kalau urutannya thalathu mi'ati talibin, kalau kita urutkan thalathu itu mudhof, kemudian mi'ati itu mudhofun ilaih, wahwa mudhof, selain sebagai mudhofun ilaih juga sebagai mudhof lagi. Sedangkan talibin itu mudhofun ilaih yang terakhir. Seperti dulu kita pernah contohkan, miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin. Masih ingat kan ibu ya? Thalathu ini sebagai mudhaf, mi'ati ini sebagai mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, dan talibin sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan ma'adudnya, thalathu mi'atin, khalas mi'atin itu sebagai mudhafun ilaih saja. Tapi kalau disebutkan ma'dud setelahnya, maka mi'ah selain sebagai mudhafun ilaih juga sebagai mudhaf lagi. Makanya tidak boleh tanwin. Thalathu mi'ati talibin. Dan di sana juga tidak ada perbedaan lafaz baik ma'dudnya mudzakkar maupun mu'annas. Thalathu mi'ati talibin atau thalathu mi'ati talibatin. Nah, ini sama seperti yang di atas, yang di atasnya tadi, mi'ah itu tidak berubah lafadznya meskipun maksudnya mudzakkar ataupun mu'annas. Mi'ah tetap mi'ah. Tapi kan di sini kan kalau 300 sampai 900 kita hanya menambahkan bilangan 3 sampai 9-nya untuk menghitung ratusannya itu. Baik. Bingung tidak Ibu sekalian? Hal min soal? Sama Ustaz. Aja. Jadi angka 300 sampai 900 itu bentuknya senantiasa seperti ini ya Ustaz, maksudnya. Nah, tidak ada perubahan. Selalu bentuknya apa, seperti ini. Angka angka satuannya pasti muzakkar. Nah, angka satuannya selalu muzakkar. Iya, 6, Ustaz. Mi'ahnya tetap mi'ah juga. Nggak ada perubahan. Nanti alef juga demikian. Karena kita anggapnya itu mi'ahnya ini sebagai ma'dud dari bilangan satuan itu.
ثلاث مئة كده، ثلاث مئة كان apa namanya ثلاث إلى تسعة، كان angka 3 sampai 9 itu selalu menyelisih ma'dud ya atau ya. Enam, enam, Nah, benar. di sini kalau yang dihitung adalah mi'ah. Mi'ah itu bentuknya mu'annas. Maka bilangan 3 sampai 9-nya harus bentuknya mudzakkar. Selalu demikian, selalu bentuknya mudzakkar. Thalathu mi'atin. Enggak mungkin salah satu mi'ah, enggak mungkin. Thalathu mi'atin. Arba'u mi'atin. Khamsu mi'atin. Jadi enggak pernah ada bunyi salah satu mi'atin, enggak mungkin. Jadi thalathu mi'ah. Enggak mungkin kalau dihafal saja ini tanpa tahu kaidahnya juga mudah juga nih. Thalathu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin. Bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an. طيب هل من سؤال؟ أنا بطيء أنا بقول سهلين. Sama Ustaz. Masih ada beberapa halaman di sana, sekitar 6 halaman. Kita sana masih ada mi'ah kalau misalkan digabung dengan angka yang lain, 101, 102, 103, dan seterusnya. Kalau tadi kan 300, 400, 500. Kalau misalkan 101, 102, 201, 202, 203, 301, 303. Bagaimana? Untuk yang itu insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Bagaimana, Wahad? Afan, Ibu Sadi. Nah. Saya minta maaf Ibu sekalian, ya tadi mulainya terlambat. Jadinya kita belajarnya tidak terlalu lama. Saya minta maaf. Jadi di atas itu yang 200 sama 100 sama hanya 100 sama 200 doang gitu ya, angka 100 sama 200 doang. Tapi 101, 102 itu beda gitu sih Ustaz ya. Tapi 201, 202. kaidah dasarnya tetap, kaidah dasarnya tetap. Jadi nanti akan kita lihat yang kita pertahankan kaidahnya bagaimana. Nah. Nah, Ustaz. سؤال آخر. سلام أستاذ. طيب إذا ليس لديكن سؤال فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terutama Mbak Eka dan anaknya Bu Ayu yang kecil, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan semoga terakhir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan terima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan terima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Termasuk juga keberkahan dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di dalamnya dan bisa mendapatkan semua keutamaan di sana. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
Terima kasih.